Raja Wali adalah burung yang mempunyai umur panjang. Umur Raja Wali dapat mencapai 70 tahun. Akan tetapi untuk mencapai umur sepanjang itu, seekor Raja Wali harus membuat keputusan yang sangat berat. Ketika Raja Wali berumur 40 tahun, cakarnya mulai menua. Paruhnya menjadi panjang dan membungkuk hingga hampir menyentuh dadanya. Tubuh Raja Wali akan semakin berat karena di masa ini bulunya telah tumbuh lebat sehingga sangat menyulitkan Raja Wali ketika ingin terbang. Pada saat itu, Raja Wali hanya mempunyai dua pilihan, menunggu kematian atau mengalami proses transformasi yang menyakitkan. Jika Raja Wali ingin hidup lebih lama, dia harus melewati proses itu selama 150 hari. Untuk melakukan transformasi itu, Raja Wali harus terbang tinggi ke puncak Gunung Batu untuk membuat sarang di tepi jurang. Raja Wali akan berhenti di sana selama proses transformasi berlangsung. Pertama, Raja Wali harus mematok paruhnya di batu karang hingga paruhnya terlepas. Kemudian berdiam beberapa lama untuk menunggu tumbuhnya paruh yang baru. Dengan paruhnya yang baru itu, ia harus mencabut satu persatu cakar-cakarnya. Dan ketika cakar-cakarnya yang baru sudah tumbuh, ia mencabut bulu badannya satu demi satu. Satu proses yang panjang dan sangat menyakitkan. Akan tetapi beberapa waktu kemudian, ketika bulu-bulu Raja Wali mulai tumbuh, Raja Wali mulai dapat terbang kembali dengan paruh dan cakarnya yang baru. Raja Wali mulai menjalani 30 tahun barunya dengan penuh energi. Transformasi burung Raja Wali mau mengajarkan kita tiga hal penting dalam hidup ini. Yang pertama, terbang mencapai gunung batu yang tinggi mengajarkan kita bahwa untuk memperoleh hidup yang baru, kita perlu datang kepada Yesus, gunung batu kita. Sebab hanya Dialah satu-satunya yang dapat memberikan hidup yang baru itu kepada kita. Yang kedua, melepaskan paruh, cakar, dan bulu yang lama mengajarkan kita bahwa memiliki hidup yang baru di dalam Yesus berarti kita harus menanggalkan setiap perbuatan lama kita yang membuat kita gagal menjalankan fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, paruh, cakar, dan bulu yang baru mengajarkan kita untuk mengenakan hidup yang baru di dalam Yesus dan menjadi alat di tangannya di sisa hidup yang Dia percayakan bagi kita. Tetap menjadi berkat karena kamu pemenang.